kita kencengin saja nggak apa-apa supaya lebih cepat gitu ya ngebeatnya ya, semoga bisa lebih bagus gitu ya, adonannya lebih keren, lebih kalis, lebih sweet gitu ya. Semuanya, jumpa lagi bersama saya di Redmu Channel, dan kita kembali lagi di simulator game, yaitu sekarang kita bermain bakery simulator ya. Jadi ini bakery ya, jadi kita membuat kue dengan menu-menunya ya kan, dengan ingredientnya ya, siapa tahu berguna buat kalian semua ya. Dan kita tetap sama namanya Redmu di sini. New game, oh tutorial. Oke, kita tutorial dulu ya. Dalam game baru ini kita tutorial dulu bagaimana cara kita apa namanya bermainnya seperti itu ya. Dan ini you make a dream come true. Yeah. Ini adalah mimpi kita ya untuk membuka tempat penjualan kue dan membuat kue seperti itu. Pastry ya. Oke, jalan sini jalan sana. Pencet board. Oke, ini buat kue. Bun. Mantap ya. Continue. Oh, jadi kita akan antar ke sana ya dalam waktu 5 menit. 5 menit. Oke, semuanya. Jadi supaya kita nggak terlalu lama ya. Kita nggak usah terlalu lama-lama gitu ya. To open the radial menu, Pak. Radial menu. Menu switch between multiple icon. Oke. Reset book. Nah, ini resepnya ya, bukunya ada di sini. Oke. Jadi kita bisa buat ya berapapun yang kita mau gitu ya. Ini ada resepnya juga di sebelah kanan kita tuh ya, ada breakfast bun. Oke. Go to the ingredient, come through if it is good for the now. You need to 1 gram milliscoop. Oke, collect ingredient. Seperti ini. Oh, ini salah ya. Kalau salah tuh ada tandanya, tanda seru ya. Berarti ini ingredientnya salah. Seperti itu ya. False step. Nah, don't worry. This mistake can be fixed easily. You can remove only the last add ingredient by point on the ingredient poster. Oke. Nah, bisa di remove ya. Tapi ini, kalau misalnya kita ngebuang banyak barang, itu kan mengurangi ingredient kita seperti itu ya. Dan kita harus beli dulu nih, bagi supply. Oke. Okay. Wait. Beli. Oke, okay, siap. Kita memulai bisnis kita ya. Mana? Weightnya 150. 50. 100. Hah? Iya kan? Wah, wah. Proses you. Oke. 150. Oke. Masukkan ke sini, ini waternya 60. Oke, biarin aja. Gak perlu dibaca kan? Nah, yang penting kita asal jadi bisa. Kita udah tahu ininya. Apa namanya, biasa lah. Namanya game kayak gini mah gampang gitu kan. Masa nggak pernah main game kayak gini kan? Pakai 60 mah. Oke. Sama ya, yeah. Oke, okay, sama satu, siap. Sugarnya 3 gram. Siap. Nanti kita akan inikan ya. Pecet mic. Pecet U. Kita purchasing. Ini buat dibarukan ya, miserable.
Coba lihat-lihat berapa menit dalam waktu 20 detik ya, saudara-saudara, bukan menit ini, 20 detik aja cukup. Lanjutkan saja 19.20 selesai. Kita taruh di sini, masukkan kemari, taruh di sini aja. Bingkaikan semuanya supaya jadi bun. Bread. Bun. Siap. Oh, bread itu roti ya. Bener gak sih? Iya, bener kan? Ya, semoga nanti gak salah lagi deh. Ya kan? Oke. Ah. Tutorial itu sangat menyenangkan ya. Kalau kita nggak tahu ya, tutorial harus, ya kan? Kalau udah tahu, harusnya nggak usah tutorial. Tetapi saya kan baru tahu. Oh, bukan. Hati-hati ada berwarna merah ya. Ini kita juga baru tahu, baru main. Jadinya tutorial dulu dong. Udah kebiasaan pakai simulator. Jadi nggak perlu ini lagi gitu ya. Nah, seperti ini. Ada tandanya ya. Jadi ditaruh di mana supaya bisa tuh kayak gitu ya. Angkat, taruh ban dan kita lihat ya time-nya ya. And check the progress ya. Jadi itu time-nya itu ada di cetak untuk Bakerypedia ya, oke. Okay. R, oke. Okay. Siap. Semuanya dimasak dalam waktu 25 detik sebentar lagi di 25 detik ya kan. 25 detik mah cepet lah, gak lama-lama kok. Iya, yang lamanya juga memprosesnya. Oke, ready steady go. Selesai kan. Kebanyakan ngomong nanti kitanya gak konstan. Continue. Oke. Ini dia. Bukan tray-nya di bawah. Woi. Tray-nya jangan di bawah. Buset dah. Oke, kita harus continue terus ya. Nah, pencet continue lagi. Saya mau bisa baca agak cepet ya, agak cepet doang. Tapi nggak tahu deh bener apa kagaknya. Karena bisa salah juga kita ngebaca ya. Daripada ngebacanya terlalu lama, nantinya kalian juga membosankan. Jadi kalian nanti membosankan di channel. Iyalah, karena kan saya harus menjelaskan dulu. Saya juga harus baca juga, ya kan? Iya. Tapi untungnya ini agak santai. Jadinya nggak ini banget. Wow, kayak GTA bener. Ganti mobil ya kecil-kecil, imut-imut gitu ya. Tap menu. Dan deliver. Accept. Oke, buset. Udah kayak GTA aja ini. Mobilnya kecil banget gitu kan. Belok sini. Hati-hati. Woi, gua ditabrak pula. Maaf ya, saya harus cepet ya. Semoga polisi nggak ada. Pencet R. Yes. Nah, sekarang kita bisa back to bakery. Nggak perlu pakai jalan lagi gitu kan. Jadi kita jalannya itu hanya buat mengantar saja. Dan oke. Okay. Custom. Nah, table-nya, minimizing-nya, baikkan saja. Order, don't forget what you learned today. It will be useful in your future experience as a bakery. Good luck. Ya, jadi semoga bisa jadi experience kita ya dalam memasak kue di sini ya. Dan oke, kita memulai aja saudara-saudara sekalian. Dan selamat malam di Bakery Redmu Bakery ya kan. Tempat di mana bun ya, breakfast bun. Oke, wow. 5 ya. Mantep banget ini. Waduh. Buset. White floor. Di mana kalian apa namanya bilangnya ya? Eh, salah. Oke, bentar ya.
Oke. 200 50. Nah, itu yang benar. Jangan sampai salah. Ini ngebuang ingredient itu tidak bagus ya, saudara-saudara ya. Membuang ingredient itu sangatlah tidak bagus. Jadi supaya tidak dibuang ingredientnya, lebih baik patuhilah yang harus disuruhnya. Itu sugar baby. Oke, kita mix dalam waktu sekitar 20 hingga 35 detik ya. Kita kencengin saja nggak apa-apa. Supaya lebih cepat gitu ya ngebiknya ya. Semoga bisa lebih bagus gitu ya. Adonannya lebih keren, lebih kalis, lebih sweet gitu ya. Dan oke, saudara-saudara, kita buat bukan bread tetapi bun ya. Ini bun bukan bread. Woi. Buset, mantap punya ini. 5. Wah, kita nggak perlu ngitung lagi ya berapa ukurannya, karena mereka sudah langsung jadikan ukuran yang sangat pas, sangat elegan, sangat-sangat wah, mamma mia. Ini dia yang paling bagus sekali ya. Jadi nggak perlu kita repot-repot gitu ya untuk ngaturnya begitu. Udah jadi, kita taruh di sini. Cuman masalahnya itu adalah ininya kita nih yang susah ya. Nah, bawa aja deh. Taruh sini bisa nggak? Oh, nggak bisa cuy. Nggak bisa cuy. Buset, gua harus ada di sini ya. Tuh, jadi harus ada tanda-tandanya supaya bisa kita taruh. Kalau nggak ada tandanya nggak bisa kita taruh ya. Jadi kita putar dulu. Nggak bisa cuy. Nah, ini dia. Sip. Kita akan masak dalam waktu 25 second, 25 detik hingga 40 detik ya. Sebelum itu kita lihat dulu untuk bahan-bahan kita ya. Bahan-bahan kita itu masih banyak. Gak perlu khawatir ya. Gak perlu sama sekali. Supaya lebih elastis, lebih bagus gitu ya. Daripada kita kekurangan bahan gitu loh. Oke lah, gak apa-apa. Meminimalisir semua kesalahan dan segalanya ya. Oke. 25. Mantap. Oke lah, ini 5 menit mah kelar gampang ini. Kalau kita nggak salah mah 5 menit itu gampang. Apalagi ada sapu di sini. Tapi sebelum itu kita lihat dulu, ini dia kemana ini? Oh shit. Oke lah, gak apa-apa lah. Kita keluar aja ya. Siapa tahu pas di luar bisa tahu kita harus kemananya ya. Oke, gak apa-apa. Yuk maju. Kita hanya ada waktu 5 menit. 5 menit waktu game ya. Gitu loh. Ini mobilnya bem 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 bem. Jalan aja di situ ya. Lain kali kalau mau sih kita tinggal pakai itu aja, pakai pengantar aja. Nanti kita coba aja pakai pengantar ya. Kita bayar apa kagak seperti itu loh. Di sini diantarkan kemana boy? Mana titiknya nih? Bentar nih ya. Oh, titiknya di sini. Ini rusak, itu rusak. Berarti kita lewat dari sini. Oh, nggak bisa ya? Oke lah. Berarti kita dari sini masuk kemari, ya kan? Ikuti jalur terus di sini. Kita lewat belakang aja, karena di situ ada perboden ya, saudara-saudara ya. Kita kasih tahu aja itu ada perboden. Jadi ya nggak bisa tuh lewat sana. Ya biarin aja, itu mah perboden biasa itu mah. Para polisi lagi pada ngopi di tengah jalan di sana tuh. Oke lah, nggak apa-apa. Lanjutkan saja. Tidak perlu banyak apa sih. Tidak perlu ada gugatan
apapun, termasuk dari gugatan kita untuk membuat kue di sini, ya kan? Nanti saya digugat lagi karena saya buat kuenya terlalu enak. Jadi pada bangkrut semuanya perusahaan kue yang ada di Tokyo, di kota ini gitu kan. Oh iyalah. Kalau saya kan adalah pembuat kue yang handal, di mana kita memberikan 100% kenyamanan, keenakan untuk mereka, ya kan, 100% skor. Wadadidaw. Kapan lagi kan? Kapan lagi kalian bisa senang gitu ya dengan bakery saya tuh? Ada bakery di tempat lain gitu kan? Tempat kita lebih enak. Kalian nggak perlu datang ke tempat kita. Kalian hanya duduk manis di rumah. Saya antar kue kalian. Bener dong? Iyalah, Golden Bread 2. Ada di mana? Di sana. Konfirmasi. Lihat. Oke. Wet floor. 1 kilo. Wet floor 1 kilo. Water 400 mili. 400. Milknya 200. Siap. Saltnya 14. 14. 14. Harus bisa dihitung ya, sugarnya 10. 1 2. Yesnya 12. 2 1 2. Siap. Diaduk dengan rata dengan posisi 30 detik saja ya. Kita butuh cepat, tapi tidak perlu cepat-cepat karena waktu kita masih panjang ya. 20 menit. Seperti itu. 20 menit untuk mengolah sebuah roti, ya kan? Itu mah gampang lah buat kita mah ya. Dua sembilan, 30, stop. Ambil adonan, kita kaliskan, taruh di sini supaya lebih seksi dalam ininya ya. Ini apa? Dia maunya apa? Bread. Oke, kita pakai foam. Itu apa? X ya? X apa M itu? M ya? N? Hah? Omnya di mana? Waduh. Ini agak gawat nih, ini bahaya ini. Oke, ini agak bahaya, bahaya sekali. Kita harus tahu dulu nih ya. Progress ekonomi baking supplier. Ini soalnya ada masalahnya, yaitu di bagian golden breadnya ya. Wah. Full. Cook. Muffin. Egg. Block bowl. Press can. Content. Over. Machine. Reuse. Oke. Aduh. Forming, bro. Aduh, maaf sekali saudara-saudara ya. Gak apa-apa lah ya. Ini kita pakai round bread aja. Round bread kayaknya nggak bisa sih. Soalnya itu beda ya. Itu beda banget. Itu beda-beda. Benar-benar beda itu ya. Bronze bread. Oke. Oke, ini nih yang harus saya tahu dulu nih ya. Dia itu harus seperti itu begitu loh. Jadi kita harus pakai apa ini ya? Taruh dulu ya. Oke. Setbook Golden Bread. Oke lah.
kita pakai from long bread apa golden bread ini ya, golden ya, golden bread ya, antara round apa long nih, nanti saya salah lagi nih. Get to show. Oke. Mama mia, ini agak sulit ya. Bentar ya saudara-saudara. Formnya seperti itu. Tapi kita nggak ada nih form, formnya seperti ini. Seperti itu kan? Semoga benar ya. Semoga benar nih. Semoga benar. Kalau salah ya sudahlah ya. Namanya juga kita baru belajar ya saudara-saudara ya. Oke. Ini emang ideal banget kayak gini ya. Siap. Weh mantep banget. Breadnya seperti ini. Form kita hanya ada seperti ini ya. Nah, lain kali kalau kita terlalu lama ini bahaya sekali ya. Dan kita itu harus memasak dalam waktu 30 detik saja ya kan, 30 detik langsung jadi seperti itu ya. Tapi masalahnya ini kita itu udah makan waktu selama berapa menit itu ya kan untuk memilih formnya, jadi apa namanya bentuknya dia gitu loh. Padahal kan nggak perlu kali ya gitu kan, bentuknya tetap blok ya kan. Tapi ya gimana ya, bentuk breadnya itu kan bisa berbeda-beda ya, kadang bagus kadang enggak seperti itu ya. Oke lah. Oke sip, 50 pas, taruh, saya langsung ambil. Gak perlu pakai tempat. Dan saya mau tahu nih ya, kalau kita deliver pakai apa namanya, Kavol deliver nih ya kan, gimana jadinya ya, coba yuk. Oh my god, oh, risky of failure 35%. Berarti kalau misalnya kita mengantar pakai delivery, kemungkinan gagal itu ya kan, keberhasilannya itu 35% itu riskannya ya kan. Jadinya jelek juga sih, mendingan kita yang ngantar aja ya kan. Sekalian kita jalan-jalan gitu ya, lumayan refreshing gitu loh, kayak main GTA ini ya. Kalau bisa main tembak-tembak di sini ya, piu 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 piu, boleh lah, nggak apa-apa gitu kan ya. Mana nih? Gua harus kemana nih, Cok? Woi, Cong. Gua harus kemana, Cong? Kesana nggak tuh, Cong? Oke lah, yuk. Maju. Kita lurus terus. Maaf, mobil. Gua nggak lihat lu hitam sih. Mobilnya maksudnya, bukan orangnya ya. Kita nggak main rasis di sini. Nanti saya dibilang rasis lagi. Oke lah. Lanjutkan saja, kita bergoyang-goyang. Wih, mobil. Ini jalannya masih jelek ya yang di sini ya. Astaga. Pak, misi pak. Aduh. Ada polisi kan tuh jadinya. Ah, saya harus cepet-cepet ini. Lain kali kita lewat belakang aja ya, supaya lebih ideal gitu ya. Daripada lewat-lewat jalan begini, sempit-sempitin orang aja gitu kan. Wes, gak perlu lah. Gak perlu sungkan saya mah. Langsung aja. Terobos, lampu merah, terobos. Gak penting itu, ya gak? 28%! Gimana ceritanya? Waduh. Bukan salah kan, formnya ini loh, formnya dia harus kita iniin.
Wah. Coba. Saya mau lihat dulu gimana cara tahu formnya. Itu MMWMWMMMMM. Oh, PKR apa? Forming board. Kita belum ada ini. Progress lagi. Golden bread lagi. Cuman bahan kita nggak ada ini. Wah, kalau begini sih rusak begini nih. Ini form kita gimana ya? Form. Aduh. Ini susah jadinya nih ya. Beneran jadi susah ini. White floor kan. Oke, ini 200 lagi, ini 200. Saltnya kita. Empat belas, sugarnya 10. Oke, kita add-on. Waduh, ini namanya golden bread ya, golden bread menggunakan form yang seperti itu. Tapi tadi kayaknya bener deh saya menggunakan formnya ya, nggak salah kan? Makanya saya juga bingung ini ya, kenapa bisa salah begitu ya. Malahan sampai 20% lu, gila nggak? Kan kalau kayak gitu kan ceritanya agak susah ya di saya ya. Ini kan tuh. Persis gak sih ya kan? Tuh. Tuh, long bread. Oke, harusnya sih bener ya pakai ini gitu loh. Apa yang salah? Aduh, salah. Geng. Berarti ini orangnya yang salah ya. Matanya kali yang juling kali ya. Oke lah, gak apa-apa lah ya. Dipersilakan untuk para tamu undangan yang telah hadir untuk menyicipi hidangan kami sebagai hidangan pembuka dan penutupnya ya, sebelum toko ini kita bubarkan saja. Parah sih ini beneran, saya aja sampai pusing loh ini. Aduh, tuh breadnya udah itu ukurannya sama gitu loh, kan sedih kan kalau begitu ya. Jadi sebenarnya game ini gampang, gampang banget. Udah ada takerannya, udah ada apanya, semuanya udah ada. Jadi lebih enak seperti itu ya. Dibanding dengan nggak ada takerannya sama sekali seperti itu. Dan kita akan memasak selama 50 detik ya kan. Ini memasak 50 detik sih keren banget ya kan. Kalau saya bisa buat kue dalam waktu 50 detik langsung begitu, 50 ditambah dengan 30, 80 detik, ya 1 menit lah. Enak gitu loh ya. Jadi buat toko kue buat saya enak banget gitu ya. Cuma 1 menit doang selesai jadi gitu kan. Tapi kenyataan dari sebuah kenyataan ya nggak begitu. Proses pembuatan kue itu panjang ya. Nggak ada namanya cuma 1 detik 2 detik doang, 1 menit 2 menit doang seperti itu. Benar-benar parah banget itu ya. Nah, kita antar lagi dia. Ini sih sampai, aduh.
sampai jelek lagi sih, malu-maluin banget gitu loh ya. 20% itu aneh ya kan, padahal kita itu punya takarannya seperti itu doang gitu kan. Oke, kita kemana dulu? Oke, nggak tahu ada di mana dia. Di sana. Oke, kita balik. Aduh, kecelakaan lagi. Jadi kalau kita nabrak pun juga bisa ngurangin skor ya itu ya. Saya kasih tahu aja ya ke kalian ya. Jadi skor yang bagus adalah kita jangan nabrak, jangan apa segala macem ya kan, supaya bagus banget gitu ya proses kitanya seperti itu. Masalahnya ini mapnya di bawah, saya harus lihat gitu kan. Ditambah ini jalan mobilnya juga kayak apa tahu, goyang sini goyang sana, nabrak sini nabrak sana. Bukannya apa ya, saya kan pakai WASD, sekali pencet A sama S udah kayak apa tahu, sedikit doang bergoyang, dia langsung bergoyang gitu loh ya. Oke lah, tadi kecelakaan sejenak. Seratus persen benar itu, berarti tadi yang beli itu orang gila kali ya, yang ngasih apa namanya, ngasih itu 20% ya. Tapi nggak apa-apa lah ya, nggak apa-apa, dunia itu sangat baik sekali seperti itu ya. Tunggu sebentar, saya harus ngeliat dulu ya kan, dunia itu sangat baik sebenarnya, cuman ya tergantung kitanya aja mau gimana ya nggak. Ginger Old Fashioned Love, lumayan nih ya kayaknya ya. Berapa itu, berapa lama? Nggak perlu kan. Oke, menggunakan, oh oke, ini kayaknya agak sulit nih ya, saya agak takut ini. Oke, agak takut. 640 mili enggak tuh? Buset, 640 mili enggak? 500, 600, 40 mili. Terus wall mount floor 820, 5, 6, 7, 8, 20. Oke, sondo 300 mili. Ini dia, ini sih benar-benar harus diperhatikan ya. Kalian nggak bisa sembarangan seenak jidat kalian buat membentuknya ya. Bener-bener ini klasik banget. Gila. 10 second. Cepetan. Oke. Malah saya mau matikan 10 second ya. Nah, sekarang untuk dari teenagernya sendiri ya kan, dia kan butuh apa, old fashion lover. Jadi ini benar-benar beggar, udah nggak ada lagi soalnya ini. Ini kali ya, nggak apa-apa kali ya. Semoga nggak salah saya ya kan, kalau salah nanti berkurang lagi itu kita, for kita ya. Ya siapa tahu jadi bagus gitu kan. Nah, lebih gila gua. Gua emang gila, tenang aja.
Kalian emang gak perlu gila-gila banget. Oh, old fashion. Oke lah, siapa tahu bisa jadi lebih bagus, lebih indah lagi, lebih menawan. Nah, Mama Mia. Dan di fokus dalam waktu 35 second. Pencet ini supaya cepat. Gak perlulah. Coba deh. Oh. Buset deh. Macam apa lah ini? Oke, gak apa-apa ya, gak apa-apa. Gak ada ngaruh sama sekali buat ini. Buat ketegangan daripada api kita, ya kan? Yang penting tetap memanaskannya yang bagus gitu ya. Masalahnya ini kita nih ya, apa namanya? Proses kita nih. Malah rotinya yang dibawa. Oke, lanjutkan saja. Ya kan, langsung kita jalan. Move to city. Jadi kita tetap jalan-jalan sih begini ya. Setiap hari begini. Gila. Sampai mengantuk saya. Ya, oke lah. Indah banget kan ya, cara kerjanya begitu ya. Kita disuruh kemari, berarti kita ambil dari sini, naik ke sini, kemari, baru kemari. Supaya nggak terlalu ini ya, nah tuh kan. Oke. Kita harus wanti-wanti nih ya. Kita nggak bisa ngezoom apa ya? Kalau ngezoom kayak lebih enak deh. Oh bisa. Begini doang nggak cocok. Jangan-jangan bisa mati saya. Itu bukan ngezoom namanya. Itu kematian itu. Jalan depan aja kita nggak tahu ada apa di depan kalau di zoom kayak gitu ya. Oke lah. Lanjut. Aduh. Semoga dia suka ya dengan roti kita ya. 80%. Oke lah, nggak apa-apa lah. Masih bagus gitu ya. Masih bagus itu 80% daripada tadi ya 20% tuh ya. Itu orang gila tuh yang ngasih rating 20% ya. Terus dia udah gak beli lagi. Mungkin tadi juga beli lagi sih. Tapi gak apa-apa lah ya. Daripada gue yang gila. Ya gak sih? Iyalah. Customize. Oke, pencet U. Minimalis. Bye. Wah, Rounder Driver nih baru nih bagus ini. Upgrade dulu nggak sih supaya lebih bagus. Oh, mantep. Buat pizza itu ya. Gila bale. Ini ada lagi nggak turbo mode ya. Oke. Ini bisa buat yang baru nggak sih? Jangan yang old oven lah. Cari yang bagusan apa. Level 6 ya. Wah ini dia. Ini buat kotak ya jadinya ya. Boleh. Buset deh. Dan
kita sampai sini saja dulu ya, karena saya harus ya ngobrol-ngobrol dulu sama yang lain untuk kerjasamanya yang bagus di sini. Dan jangan lupa untuk like, share, komen, dan subscribe. Aktifkan juga lonceng kalian supaya kalian tetap update bersama Redmu Channel di sini. Dan terima kasih juga atas dukungan kalian semua akan channel ini, supaya channel ini bisa membangun kebahagiaan untuk kalian, ya kan, kesenangan buat kalian. Meskipun kadang konten saya itu agak gak masuk akal dan membosankan ya. So, terima kasih juga atas dukungannya ya. Yang mau saya bermain game horror, ditunggu saja ya, supaya nanti bisa ke depannya kita lebih lagi ya. Dan kalau untuk konten-konten horror sendiri, ada waktu-waktunya ya. So, sampai jumpa di lain episode. Saya Redmu undur diri. Bye-bye.